Hai guys, kembali lagi di channel Wanda Life, edisi buat kuliner. Hari ini aku mau bikin sop buah kuah santan. Sop buah yang aku bikin ini kuahnya seger banget karena kuahnya ini santan yang aku blend jadi satu dengan buah mangga. Mau tahu gimana cara bikinnya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Oke, langsung aja. Bahan yang pertama ada buah apel, kemudian ada es krim strawberry, kemudian santan yang sudah direbus dengan gula pasir. Selanjutnya ada potongan buah mangga, kemudian agar-agar merah, dan juga buah alpukat. Langkah yang pertama, kita akan blend dulu buah mangga dengan santan yang tadi sudah kita rebus dengan gula pasir. Gula pasirnya kalian bebas ya, sesuai selera aja. Tadi aku hanya pakai 1 sendok makan karena aku nggak terlalu suka manis. Kemudian tuang santan yang sudah kita rebus dengan gula pasir. Kemudian masukkan 1 cup es krim strawberry. Sekarang kita akan blend jadi satu. Ini nanti akan kita gunakan sebagai kuah sop buahnya. Selanjutnya, masukkan buah alpukat ke dalam mangkok atau wadah yang tadi telah kita siapkan sebelumnya. Di sini aku pakai 2 buah alpukat. Aku pakai alpukat mentega. Selanjutnya, masukkan potongan buah apel. Di sini aku pakai apel merah, kalian bisa bebas pakai apel apa aja. Oh ya, buah apel ini udah aku rendam dengan air dingin dan juga dengan sedikit garam halus. Kemudian aku masukkan sebentar ke dalam kulkas sebelum aku pakai. Di sini aku hanya pakai 1 buah apel aja. Kalau kalian mau bikin banyak, kalian bisa tambahkan sendiri buah-buahnya. Selanjutnya, masukkan potongan agar-agar merah ke dalam mangkok. Oh ya guys, tadi bikin agar-agar ini aku pakai 3 sendok makan gula pasir aja. Kalau kalian pengen yang lebih manis, kalian bisa tambahkan sendiri gula pasirnya. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, selanjutnya bahan yang terakhir, kita tuang kuah sop buah santan yang tadi kita udah bikin ke dalam mangkok yang berisi potongan buah-buahan. Kita aduk sebentar supaya rata dan kita bisa cobain rasanya. Oh ya guys, ini seger banget ya. Kalian bisa tambahkan es batu atau dimakan kayak gini aja juga udah seger. Sop buah kuah santan ala Wanda Life sudah siap untuk dinikmati. Selamat mencoba. Terima kasih.